Hai semua, dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang cara setting Xiaomi supaya menyala dengan double tap layar. Nah, seperti yang kita tahu kalau Xiaomi biasanya lebih enak kalau kita tekan atau kita nyalakan dengan menekan tombol sidik jari di bagian belakang. Jadi kita tempelkan sidik jari di bagian belakang, biasanya Xiaomi langsung menyala. Sedangkan kalau kita tap layar seperti ini, tap dua kali, tidak akan menyala. Nah, bagaimana caranya supaya Xiaomi bisa menyala dengan double tap layar? Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, boleh dong kalau kalian subscribe dulu channel Komputer HP supaya kalian dapat update terbaru tentang tips, trik, tutorial Android, iPhone, Linux, Mac, dan lain sebagainya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dulu supaya nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini ya. Nah, di sini kita lanjutkan. Caranya cukup simple dan mudah. Kalau kita tap seperti ini, harusnya nanti menyala ya kalau dari Xiaomi. Bukan seperti ini. Caranya cukup simple. Kalian hanya tinggal masuk ke bagian setting di pengaturan ya. Nah, di sini kita masuk ke pengaturan. Kemudian kalian arahkan pada bagian display. Di sini ada display di bagian personal. Kalian klik. Kemudian di bagian bawah itu ada double tap screen to wake. Kalian aktifkan itu. Maka secara otomatis ketika kita lock atau kita matikan, kita double tap bakal nyala seperti ini. Nah, di sini tangan saya nggak nyentuh sama sekali untuk fingerprint di bagian belakang. Saya double tap langsung nyala kayak gini ya. Tapi masih dalam keadaan terkunci. Cuman menyala tapi tidak terbuka untuk passcode-nya. Jadi dengan settingan yang cukup simple, ternyata kita bisa membuka atau menyalakan Xiaomi dengan double tap pada layarnya. Ya, tapi lebih simple kita menggunakan fingerprint di bagian belakang, maka secara otomatis dia langsung wake up dan juga terbuka untuk kuncinya. Namun ada kelemahan dari double tap ini, dia tidak bekerja pada bagian layar tertentu ya. Dia hanya bekerja pada bagian tengah layar. Kalau kita coba di sini, ini kan di bagian tengah, dia bakalan nyala. Sedangkan kalau kita tap di bagian bawah seperti ini nggak nyala. Ya, kadang nyala kadang enggak ya. Ini nggak nyala. Kemudian di bagian sini juga nggak nyala. Jadi di bagian samping itu nggak bakal nyala. Jadi kalau kita mau tap, kita tap double tap di bagian tengah. Tidak di bagian sisi-sisi sekitar sisi layar. Jadi kalau kalian mau double tap home screen, maka kalian harus double tap di bagian tengah seperti ini supaya Xiaomi kita menyala. Ya, lebih simpelnya kita lebih enak pakai fingerprint di bagian belakang, kita tinggal tempel, Xiaomi menyala dan juga terbuka untuk kuncinya. Nah, seperti itulah tentang cara untuk men-setting Xiaomi supaya menyala dengan double tap layar. Nah, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share, dan jangan lupa lihat video-video lain yang ada di channel ini yang tentunya juga bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.